untuk mengantisipasi perubahan selera konsumen dan perubahan iklim global, maka perakitan varietas durian perlu terus dilakukan. Salah satu cara untuk mendapatkan antar spesies maupun antar spesies. Sebagai contoh, persilangan interspesies dapat dilakukan di antara varietas matahari dengan varietas kami ataupun dengan varietas lainnya. Persilangan antar spesies dapat dilakukan di antara Durio sibetinus yang biasanya disebut durian dengan Durio cupidensis ataupun dengan Durio graveolens atau Durio. Mendapatkan tanaman hibrida baru pada tanaman durian, itu salah satu cara yang untuk mendapatkannya adalah dengan cara melakukan persilangan tanaman durian. Hal ini dilakukan pada malam hari karena benang sarinya itu masak pada malam hari. Waktu pelaksanaan ini diawali dari proses kastrasi. Kastrasi adalah pembuangan bunga jantan atau pemotongan bunga jantan yang dilakukan pada siang hari. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan tetua jantan. Tetua jantan ini dilakukan pada sore hari atau sekitar jam 2 sampai jam 3 sore harinya. Selanjutnya pada malam harinya kita lakukan persilangan seperti yang dilakukan kawan kami yang ada di lapangan seperti berikut ini. Info teknologi kali ini. Tunggu info teknologi kami berikutnya.